Dalam masa yang sama, Ahli Parlimen Petaling Jaya Maria Chin Abdullah berkata terdapat beberapa golongan yang memerlukan bantuan yang dikesan di Petaling Jaya. Namun katanya inisiatif Kerajaan Persekutuan dan Negeri Selangor telah membolehkan bantuan disalurkan dengan lebih meluas. Saya rasa ya golongan yang perlu bantuan adalah yang pertama ialah golongan miskin ya, yang dikatakan B40. Tapi B40 pun ada beberapa kategori. Ada yang mendapat RM2,500 ke bawah dan juga ada yang mendapat RM3,500 ke bawah. Dan dua-dua golongan ini perlu bantuan. Dan juga kita pun ada pekerja migran, refugees dan golongan terpinggir berada di Petaling Jaya. Dan saya rasa ini jadi satu cabaran. Ya. Sasaran bantuan telah diperluaskan kerana MCO yang dijalankan oleh kerajaan. Dan mereka perlu bantuan dan bantuan daripada Kerajaan Selangor adalah banyak. Mereka pun ada beberapa skim untuk mengedar barangan dan juga mengedar wang tunai. Dan juga ada skim untuk membantu peniaga-peniaga. Dan saya rasa ini adalah satu tindakan yang amat penting dan diperlukan. So dan juga at the federal level ya, kita pun nampak ya kerajaan ada beberapa skim untuk golongan B40 ini. Dan saya rasa memang skim-skim semua ini boleh bantu B40, tapi kita pun sekarang perlu ya memikir apakah kesan kepada pekerja migran, refugees dan sebagainya.